Makasih ya, berkat kamu aku jadi juara satu. Hah? Kamu juara satu? Iya. Ah, selamat. Makasih, Ra. Semua ini berkat kamu. Semua saranmu aku praktiin dan hasilnya aku juara satu. Bukan karena aku, memang kamu yang luar biasa. Iya deh, karena kerja kita bersama. Eh, Ra, main yuk ke rumahku. Terima kasih, tapi aku masih ada acara. Acara apa? Masih sibuk sama tanaman? Iya, kalau tidak merawat tanaman, gimana aku bisa kuliah? Iya deh, aku ngerti. Pokoknya aku doain semoga tanamanmu tumbuh dengan baik dan banyak yang laku. Amin. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Iya, dadah. Bagus, Dara. Pekerjaan hari ini semuanya sudah selesai. Saatnya tinggal di-upload di sosial media. Semangat! Yang ini, Mbak. Berapa ini, Mbak? Ini 20.000 saja, Bu. Masa nggak boleh kurang? Maaf, sudah pas. Oh ya, udah ambil itu aja. Mau dibungkuskan, Bu? Nggak usah, rumahku cuma deket, Mbak. Oh, iya. Ini uangnya? Oh, ya. Terima kasih ya, Bu, ya. Ya, sama. Oh, ini kelebihan 5.000, Bu. Oh, ya, ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Mbak, makasih ya. Maaf, saya lihat-lihat dulu. Oh iya, mari. Makasih, Mas. Misi. Mari, Bun, silahkan. Misi, Mbak, ini saya tuh lihat di Facebook, katanya di sini ada aglonema red ruby. Ya. Oh, ini Bun, aglonema red ruby. Sama ya? Iya. Bagus sekali ya. Seger-seger gini daunnya, bagusnya. Ini harganya berapa ini, Mbak, kalau seperti ini? Kalau untuk bunda, 200.000 saja. Kok 200.000, katanya di Facebook hanya 100.000-an loh. Oh, yang 100.000-an juga ada, Bun. Yang mana, Mbak? Ini dia, Bunda, ini yang harganya 100.000-an. Ini yang 100.000 ya. Wah, bagusnya. Ini subur-subur sekali ya. Iya, Bunda. Berarti ini 200, ini 100 ya. Saya ambil semua aja. Wah, ya, terima kasih, Bunda. 200 sama 100, 300.000 ya. Iya, terima kasih, Bunda. Mau dibungkuskan, Bunda? Nggak usah, nanti langsung masuk mobil aja. Ah, iya. 300.000. Ah, iya. Hitung dulu. Pas ya. Pas, terima kasih, Bunda. Bu, salut loh sama kamu. Masih muda, pintar bisnis lagi. Ah, ngomong-ngomong tapi masih sekolah. Saya masih sekolah, Bunda. SMK kelas 3. Bagus, masih muda, sudah pintar berbisnis, tapi ingat, jangan keasikan bekerja. Nanti kalau sudah keasikan bekerja terus lupa sekolah, ya? Iya, Bunda. Fokus sekolah, setelah ini melanjutkan kuliah. Justru saya karena kepengen kuliah, saya jualan tanaman, Bunda, buat kuliah.
Hebat kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, orang tuamu di mana? Ibu saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu, Bunda. Kalau ayah saya kerja di pabrik. Maaf ya kalau pertanyaan ibu membuat kamu jadi sedih. Gak apa-apa, Bunda. Saya sudah mengikhlaskannya. Mbak, kalau gitu saya pamit sekarang ya. Ini iya, sekalian tolong dibawain ya, Mbak ya. Iya, Bunda. Siap. Bagus sekali ya, ini. Ah, lumayan banget hari ini. Makasih ya Tuhan. Apa yang Bapak pikirkan? Bapak kelihatan sedih. Kenapa? Mulai besok, Bapak sudah tidak bekerja lagi. Maksud Bapak? Bapak kena PHK? Ya, itulah. Pabrik tempat Bapak bekerja mengurangi karyawannya. Separuh dari tenaga kerjanya dirumahkan. Ya, termasuk Bapakmu ini. Sabar ya, Pak. Rezeki sudah ada yang ngatur. Justru itulah yang kupikirkan adalah kamu. Sebentar lagi kamu lulus sekolah. Lalu kuliah. Dari mana Bapak bisa membiayai uang kuliahmu itu? Dara ada uang, Pak, untuk membayar kuliah. Loh, kamu dapat uang dari mana? Apa hasil jualan tanamanmu itu bisa untuk biaya kamu sekolah? Memang untuk saat ini, uang Dara belum cukup untuk membayar kuliah. Tapi Dara yakin, kalau sudah tiba waktunya, uang Dara cukup untuk membayar kuliah, Pak. Ya, Bapak juga akan mencoba mencari pekerjaan yang lain. Iya, Pak. Tapi Bapak tidak boleh bekerja terlalu keras. Ingat loh, kesehatan Bapak. Iya, iya. Tapi kita kan harus terus berusaha, Dok. Terus berusaha dan terus berdoa. Iya, Dok? Terus sekarang kamu tidur dulu, sudah malam, ya? Iya. Bapak juga jaga kesehatan ya, istirahat. Pasti itu lagi, ya. Melanjutkan impian ibu untuk meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, kuliah, dan jadi sarjana.
Ibu sendiri pernah bilang, pendidikanlah yang bisa menaikkan taraf hidup kita. Doain ya, Bu. Semoga dagangan darah laris manis dan biayanya cukup untuk kuliah. Aku harus menambah penghasilan. Malam-malam telepon aku, ada apa, Ra? Iya, beberapa waktu yang lalu kamu bilang kalau ibumu butuh hamster baru ya? Iya, Ra, benar. Emang kenapa? Kamu tertarik, Ra? Ibumu sudah dapat hamster? Kayaknya sih belum, Ra. Aku boleh minta tolong tidak? Bisa banget dong, apa yang bisa aku bantu? Aku mau kerja paruh waktu di tempat ibumu. Boleh minta nomor telepon ibumu? Bisa, Ra. Nanti habis ini aku langsung kirim kontak ibuku ke kamu ya. Iya, terima kasih ya, Tania. Ra, emang enggak mengganggu sekolahmu? Kamu kan udah repot merawat dan jual tanaman. Terus harus kerja di salon? Tidak apa-apa, Tania. Aku yakin aku bisa bagi waktu. Terima kasih ya, Tan. Oke deh, ya udah, sama-sama, Ra. Cincin berlian ini sangat indah. Harganya tentu sangat mahal. Seandainya ini milikku, tentu akan cukup untuk membiayai kuliahku. Tapi sayang, kamu bukan milikku. Dan kamu harus kembali kepada pemilikmu. Ada banyak, salah satunya ini. Nah, ini alokasia. Alokasianya bagus sekali ya. Iya. Wah, nah ini. Bener nih, ini yang selama ini saya cari, Mbak Dara. Yang ini harganya berapa, Mbak? Maaf, Bunda. Yang itu tidak dijual. Kenapa nggak dijual? Soalnya itu peninggalan ibu saya. Baik, saya paham. Tapi kalau suatu saat Mbak Dara ingin jual, hubungi saya ya. Ini saya kasih kartu nama saya. Nih, hubungi saya ya. Iya, Bunda. Maaf, Bunda. Iya. Apa Bunda kehilangan cincin? Loh, kok Mbak Dara tahu? Maaf ya, Bunda. Tunggu sebentar. Maaf, Bunda. Boleh tahu cincin Bunda yang hilang seperti apa? Saya ada fotonya. Sebentar, Mbak Dara. Seperti ini. Oh, ini Bunda. Loh, kok bisa ketemu?
cari di rumah, gak ketemu-ketemu. Ini peninggalan orang tua saya, Mbak. Jadi cincin ini jatuh di pot tanaman, Bunda. Terima kasih sekali loh. Aduh, terima kasih. Gini, ini saya ada sedikit buat Mbak Dara ya. Oh, tidak usah, Bunda. Ini sebagai ucapan terima kasih saya saja, Mbak. Tidak usah, Bunda. Saya sudah bahagia melihat cincin ini kembali kepada pemiliknya. Kamu memang anak yang hebat. Luar biasa. Kalau gitu gini aja. Saya ambil tanamanmu yang ini sama yang itu ya. Tolong bungkuskan buat saya ya. Siap, Bunda. Pak, sorry dong. Pak, itu Pak Permadi yang di perumahan siang ini minta diantar dua. Oh, siap. Makasih, Pak ya. Iya, Pak. Ya, bawa, Pak. Iya. Bangun, Pak. Pak. Kok enggak bangun-bangun? Pak. 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 Bapak kenapa, Pak? Pak bangun, Pak. Pak bangun. Tolong. Tolong. Pak bangun, Pak. Pak, Bapak kenapa nih? Tolong. Tolong. Pak bangun, Pak. Bapak kenapa? Pak. Pak, Bapak kenapa?
keluarga dari pasien ruang Dahlia nomor 5, Dok. Iya, jangan duduk. Saya mau bertanya tentang keadaan ayah saya, Dok. Keadaan pasien sampai saat ini masih belum stabil. Bapak saya sakit apa ya, Dok? Dari analisa medis kemarin, ditemukan benjolan di paru-paru Bapak Anda. Ya Tuhan. Lalu apa yang harus saya lakukan, Dok? Kalau pasien sudah membaik, sebaiknya nanti dilakukan tindakan operasi. Baik, Dok. Tolong bapak saya ya, Dok. Pasti. Pasti kami akan melakukan yang terbaik untuk semua pasien. Tapi maaf, Dok. Kalau boleh tahu, untuk biaya pengobatan dan operasi berapa ya, Dok? Maaf. Bapak Anda peserta jaminan sosial? Iya, Dok. Begini, karena ada beberapa obat yang tidak di-cover oleh BPJS. Jadi ya, Anda harus beli sendiri. Ya kurang lebihnya 10 juta. 10 juta, Dok? Maafkan aku ya. Aku terpaksa harus melepaskanmu. Nyawa bapak lebih berharga dari apapun. Selamat pagi, dengan Ibu Retno. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Ini saya, Bun. Dara, pemilik Litter Garden di Jalan Waringin. Mbak Dara, apa kabar? Tumben, nelfon saya. Iya, Bun. Apakah Bunda masih menginginkan pohon kawista milik saya? Loh, bukannya tidak kamu jual? Sekarang akan saya jual, Bun. Bunda bersedia untuk membelinya? Tentu saja. Tapi, kenapa kok tiba-tiba dijual? Iya, Bun. Saya terpaksa menjualnya. Terpaksa? Maksudnya apa, Mbak Dara? Tanaman peninggalan ibu saya harus saya jual untuk menambah biaya operasi bapak, Bunda. Loh, bapak kamu sakit apa? Bapak saya sakit tumor paru-paru dan harus dioperasi. Saya turut prihatin, Mbak Dara. Terima kasih, Bun. Lalu, berapa tanaman yang akan kamu jual? Banyak, Bun. Nanti saya kirimkan foto-fotonya ya. Ya, tapi jangan lupa dicantumkan juga harganya, ya. Iya, terima kasih ya, Bun. Sama-sama. Mbak Dara, jangan lupa istirahat, ya. Iya, Bun. Terima kasih. Sama-sama.
tanamanku? Tanamanku kemana? Tanamanku? Mau bisa aku? Hilang. Tanamanku hilang kemana? Habis saya pun hilang. Ya Tuhan, coba kenapa lagi ini? Untukmu demi dirimu, Bapak.